Bapak selaku kepala sekolah SLB Negeri 1 Maros sudah berapa lama menjabat dan bersama siapa? Menjabat sudah mulai dari tanggal 25 Juni 2021. Sudah bisa tahun ini. Nama saya Mahyudin, selaku pelaksana tugas. SLBN 1 Maros melaksanakan pembelajaran daring. Maros, monitoringnews.com, proses pembelajaran di SLBN 1 Maros sejak adanya pandemi virus corona yang sampai saat ini masih belum hilang. Sehingga proses belajar mengajar di sekolah tidak bisa dilaksanakan. SLBN 1 Maros yang beralamat di Jalan Dr. Ratu Langi nomor 290 Maros, tim media Monitoring News saat wawancara dengan PLT Kepala Sekolah SLBN 1 Maros di ruang kerjanya Mahyudin, SPD. Menjelaskan bahwa proses belajar mengajar di sekolahnya sejak adanya pandemi COVID-19, kami tidak lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, kami melaksanakan pembelajaran daring dan online, tapi kami kesulitan melaksanakan pembelajaran online secara menyeluruh berhubung siswa kami belum semuanya paham tentang pembelajaran online dan harus dibantu oleh orang tuanya sedangkan orang tua siswa juga kesulitan. Sehingga kami melaksanakan pembelajaran daring, guru-guru mendatangi rumah-rumah siswa melaksanakan proses belajar mengajar. Lanjut Kepsek, siswa kami keseluruhan 86 dan sekarang proses penerimaan siswa baru, dan guru keseluruhan 13 orang, dan sekolah kami A3 tingkatan, SD, SMP, SMA. Harapan kami semoga pandemi COVID-19 ini cepat hilang agar proses belajar mengajar kembali normal. Bapak selaku kepala sekolah SLB Negeri 1 Maros sudah berapa lama menjabat dan bersama siapa? Menjabat sudah mulai dari tanggal 25 Juni 2021. Sudah bisa tahun ini. Nama saya Mahyudin, selaku pelaksana tugas. Siswanya di sini Pak, ada berapa jumlah? Jumlah untuk yang tanggal 86 ditambah murid baru yang masih ini karena sementara masih menerima murid baru. Sekarang SD-nya sudah ada pendaftar 7 orang, SMP-nya sudah ada 7 orang, SMA masih alumni yang mendaftar di sini. Jadi terkait pembelajaran daring online bagaimana? Kalau kami di SLB sini sangat susah untuk menerapkan pembelajaran secara menyeluruh, artinya semua siswa, karena terkadang kemampuan siswa untuk online itu terbatas, artinya di SLB itu ada kemampuan berpikirnya susah, motoriknya apa, itu harus bantuan orang tua. Tetapi orang tua juga terkadang akan kurang memahami tentang teknologi. Jadi salah satu cara di sekolah ini kita itu dianjurkan untuk berkunjung ke rumahnya. Selain mengeluarkan tugas, di sana juga memberikan pembelajaran. Kalau guru berapa semuanya sih? Kalau guru PNS-nya 13 orang termasuk. Kalau alamat lengkapnya di sekolah? Jalan Dr. Ratu Langi nomor 290 Poros Makassar Maros ya. Jadi sekian wawancara kami dari media Monitoring News dengan kepala sekolah SLB Negeri 1 Maros atas nama Mahyudin. Terus mana gombal lagi. Wee!
siap-siap. Lesu banget. Begini, liber nih siswanya. Banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Yusuf Heding dan Mahmudin, editor Mustafa Kamal.